Kubu Dodi Sudrajat buka suara dicap minta donasi dan sindir Faisal Serakah, ngeles. Pihak Dodi Sudrajat angkat bicara soal tudingan menyindir Haji Faisal Serakah hingga minta jatah donasi. Sayangnya pembelaan Dodi malah dipatahkan dengan bukti ini. Dodi Sudrajat ayah Vanessa Angel kembali jadi sorotan. Lama bungkam, Dodi jadi perbincangan setelah viral komentar diduga dari akun Instagramnya. Sekarang sih enggak usah banyak bacot akun-akun gosip. Simple bilang kesana ke junjunganmu, kalau emang mau damai ayo bagi dua duit donasi yang udah dibelikan rumah cucu saya. Demikian komentar dari akun IG Dodi Sudrajat garis bawah 1. Itu rumah berapa M? Katanya keluarga pengusaha terpandang. Gampanglah duit segitu. Bayarlah kesini setengahnya saya kan bapak kandung Eca. Gala cucu saya, ada hak saya di situ. Jangan serakahlah jadi orang. Mau damai enggak? Setelah komentar meminta jatah donasi hingga menyindir Haji Faisal Serakah itu viral, kubu Dodi buka suara. Sahabat Dodi, Irma Rasim, sempat menegaskan kalau itu komentar editan. Irma juga mengklaim soal dalang di balik penyebar fitnah itu. Saya tahu kelakuan siapa ini. Kemarin Tiara, terus aku yang dibilang menggiring opini degan pakai baju partai, sekarang Pak Dodi. Yang lucu yang Tiara, ketika ik-nya hilang tiba-tiba editan pakai SMS. Dan nomor SMS itu yang sudah nggak aktif berbulan-bulan dot dan saya tahu siapa yang punya nomor Tiara yang sudah nggak aktif lama itu. Ketahuanlah dalangnya siapa, ujar Irma. Kita lihat pun tahu ini akun penjahat buan aku real Pak Dodi. Lagian Pak Dodi tak sekasar si bangsat ikfake itu. Ternyata ini memang si hantu-hantu iblis-iblis yang tak puas hati. Biar nanti ada balasan, lambat atau cepat aja, balas seorang pendukung Dodi. Namun meski pihak Dodi menyangkal, Netter justru membeberkan kesamaan nama akun yang menuliskan komentar keji itu dengan akun Dodi. Netter juga curiga kalau pihak Dodi cuma sekedar ngeles soal klaim komentar editan tersebut. Kalau editan, kenapa langsung dihapus panik nggak? Paniklah, ujar Netter. Udah capek-capek acting biar sok menentang donasi karena malu kitanya malah keceplosan Allah buka semua boroknya, celetuk Netter. Nanti juga dia bilang itu bukan akun saya kalau gak akunnya dihack orang. 11-12 sama si Tiara Marlenong Neng Nang Ning Nong, tutur Netter.